saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di acara ALSA Social Activity 2021. Mekanisme daripada acara ini akan dilaksanakan secara hybrid atau gabungan, dengan setengah daripada acara dilaksanakan secara offline dan setengah daripada acara dilaksanakan secara online nih teman-teman. Pelaksanaan daripada acara ALSA Social Activity 2021 ini telah sesuai dengan protokol kesehatan loh teman-teman. Sebelum pergi ke tempat pelaksanaan, panitia ALSA Social Activity 2021 telah melakukan swab antigen 1 x 24 jam dengan pelaksanaan acara yang sesuai dengan protokol 4F. Saya yakin kok semua orang punya mimpi gitu. Bahkan orang yang tidak punya uang, orang yang tidak sekolah pun punya mimpi gitu. Tapi usahanya mau semaksimal apa gitu. Kepinginnya seperti apa, usahanya seperti apa, pengorbanannya seperti apa. Karena tidak ada orang sukses yang tidak menjalani pengorbanan-pengorbanan itu, tidak ada. Nah, kalau bagi saya, kalau knowledge to elevate, pengetahuan itu untuk kita mendaki, untuk kita naik kelas. Dengan apa yang Anda lakukan, Anda ikut lomba ini, lomba itu, kegiatan sosial ini, kegiatan sosial itu bisa menjadi portofolio dari kalian. Dan sekarang ini Anda lihat, kalau mencari beasiswa, ya, itu tidak hanya Anda harus pintar di sekolah, tetapi Anda harus juga pintar di sosial. Maksudnya apa? Punya kegiatan sosial. Sehingga balance antara EQ maupun EQ. Keep feeding your mind. Sebelum langkah jadi, mindset kita pun harus dipikirkan. Keep feeding your mind. Pepatah juga berkata, positive mind will drive you to ketika Anda berpikir positif, maka kehidupan kalian pun akan positif. Kalian pun harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Kalian harus memutuskan mau kemana, tidak boleh. Dengan diri Anda sendiri pun kalian ragu dan tidak percaya bagaimana orang lain akan percaya. Diri sendiri aja sudah tidak percaya. Bagaimana orang lain percaya. Ini nggak dipotong, jadi kita ngomong.